Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, bertemu kembali di mata kuliah strategi dan media pembelajaran. Ya, kali ini kita akan membahas tentang menyusun strategi pembelajaran. Oke, sebelum kita mulai, kita lihat dulu bagaimana model pengembangan desain instruksional yang diajukan oleh Profesor Dr. Atwi Suparman. Adapun sebelah kiri, itu kita bisa katakan bahwa itu eh, analisa kebutuhan, ya analisa kebutuhan di mana di situ dibutuhkan bagaimana analisis instruksional kemudian menyusun instruksional umum yang berikutnya menganalisis karakteristik siswa dan juga menulis tujuan instruksional khusus. Nah, materi kita sebenarnya hanya sebagian, sebagian di bawah. Nah, ini yang bawah ya, menyusun strategi instruksional. Adapun yang lainnya itu ada di mata kuliah perencanaan pembelajaran, evaluasi dan lain-lain seringkali kita tertukar antara menyusun dan mengembangkan strategi pembelajaran. Sederhananya begini, jika sudah ada sebelumnya, berarti posisinya adalah mengembangkan. Tapi kalau belum ada, menyusun strategi. Namun belum adanya ini seperti apa? Jika belum adanya sama sekali, sepertinya nggak mungkin, kecuali itu mata kuliah atau mata pelajaran baru. Nah, belum adanya ini mungkin boleh kita kita anggap ada namun belum memenuhi standar maka perlu disusun ulang ya jadi posisinya adalah kita menyusun ulang bukan mengembangkan untuk lebih maju tadi The Prof Atwi sudah mengatakan bahwa sebelum kita mengembangkan desain instruksional kita harus mengenali dulu ya bagaimana karakteristik siswa kemudian Tujuan instruksional umumnya, kemudian analisis instruksional apa-apa saja yang dibutuhkan oleh siswa. Kita anggap itu ada dulu, karena kan kita mau menghadapi siswa SMK nih, atau SMA dan sederajatnya ya. Setelah kita tahu bagaimana karakteristik siswa SMK, kemudian KIKD yang dipelajari itu apa saja, kemudian tagihan-tagihannya baik secara afektif, psikomotor, maupun kognitif sudah. Jelas apa saja yang dibahas, maka kita harus mengurutkan kegiatan pembelajaran. Apa saja yang kita mau lakukan? Yang kedua, kita harus menentukan garis besar isi. Nah, nanti ini terkait dengan konten nih, konten pembelajaran. Bagi Anda yang masih bingung tentang konten pembelajaran itu apa saja, silahkan disimak video saya yang sebelumnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah model dan metode pembelajaran. Nah, ini kemarin kita sudah bahas. Yang keempat, media dan alat pendukung pembelajaran. Ini yang akan nanti setelah ini kita akan bahas. Yang kelima adalah waktu. Oke. Okay? Saya perlu jelaskan di sini, mengapa saya memulai dengan pendekatan strategi, metode, dan model, bukan dari yang awal gitu. Karena pembelajaran atau strategi pembelajaran intinya ada di penggunaan metode, model, strategi dan pendekatan. Baru setelah itu dibutuhkan media pembelajaran. Oleh karena itu agak plot twist ya, tapi eh, saya pikir cukup menyenangkan. Berikutnya kita membahas tentang urutan kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran itu selalu diawali dengan pasti dengan pembukaan atau pendahuluan. Yang berikutnya, baru penyajian dan terakhir penutup. Tapi permasalahannya, di dalam pendahuluan kita mesti melakukan apa saja nih: penyajian apa saja, kemudian penutup apa saja. Oke, kita mulai. Kita mulai pendahuluan. Pendahuluan ini umumnya selalu dikatakan bahwa motivasi, apersepsi, apersepsi, motivasi. Lalu, apa sih yang di dalam motivasi dan apersepsi itu? Oke, okay, kita perjelas dulu. Yang pertama, siswa itu harus diberikan penjelasan singkat tentang isi pelajaran. Kita mau belajar apa nih? Yang kedua, penjelasan tentang relevansi isi pembelajaran atau bagaimana ke depannya? Apa manfaatnya untuk hari ini? Gitu. Apa manfaatnya untuk ke depan? Itu yang kedua. Yang ketiga, penjelasan tentang tujuan pembelajaran kita mau ke arah mana? Kita mau berangkat berangkat ke mana? Mau berangkat ke Rawamangun, ke Bandung, atau ke Surabaya? Nah, tiga ini merupakan inti dari kegiatan pendahuluan. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini tiga hal ini, ini terkait erat dengan apersepsi. Misalnya apersepsi, apersepsi itu pasti pengaitan dengan materi yang telah lalu. Sustainablenya harus ada sustainable. Yang kedua, apersepsi itu terkait dengan apa yang kita mau pelajari saat ini. Ya, itu? itu terkait dengan isi pelajaran. Yang ketiga, bagaimana manfaatnya ke depan? Baru ketika masuk dalam manfaat, siswa akan termotivasi. Ditutup dengan penyampaian tujuan pembelajaran. Pembelajaran yang berikutnya adalah penyajian. Bagian kedua, nih, penyajian. Penyajian itu isinya terdiri dari yang pertama adalah uraian. Uraian tentu uraian materi. Uraian materi dari mulai yang khusus ke yang umum, bisa yang umum ke yang khusus, tapi dia harus sistematis. Nanti akan ada di garis besar isi. Penyajian ini nanti, uraian ini akan kita. Bahas lagi di garis besar isi yang selanjutnya harus ada contoh dan non-contoh. Penting nih untuk generasi Z, generasi Alpha atau milenial ya, dan generasi yang baru ini. Contoh itu menjadi kurang menarik posisinya dibanding non-contoh. Oke, okay. jika kita diminta untuk... Contoh yang paling sederhana deh ya, contoh yang paling sederhana nih. Jika kita diminta untuk membuang sampah pada tempatnya, kemudian ada gambar orang membuang sampah, itu nggak menjadi perhatian. Tapi bagaimana ketika ada gambar orang naik motor buang sampah, kemudian ditanda palang, tanda palang begini, disilang, tanda silang. Itu jauh lebih menarik untuk generasi saat ini. Loh, kenapa begitu? Karena pola pemikirannya sudah berbeda, zamannya sudah berbeda. Berarti non-contoh saat ini jauh lebih menarik. Nah, yang seperti itu tuh disebut non-contoh. -non Selanjutnya adalah latihan. Latihan ini sebenarnya polanya mengulang apa yang sudah dipelajari, yang sudah dicontohkan, atau yang dinoncontohkan. Kemudian dilatih, Dilatih untuk mengerjakan soal. Setelah dia mengerjakan tes formatif ini, baru kita buat sebuah rang, rangkuman. Sebuah rangkuman intinya, pembelajaran hari ini apa? Pembelajaran kali ini, materi ini apa? Yang terakhir, penutup. Penutup itu terdiri dari dua step: umpan balik dan tindak lanjut. Umpan balik untuk menegaskan, memberi ijazah menegaskan atau memberi ijazah, memberi kepastian bahwa siswa sudah bisa atau belum. Itu umpan balik. Dan prestasinya, posisinya, positioningnya itu ada di mana? Apakah dia ada di kelas atas, menengah, atau justru di bawah? Yang berikutnya adalah tindak lanjut. Tindak lanjut ini ada dua. Tindak lanjut. Bagi yang belum memenuhi standar atau ada di kelas bawah, dia diberikan remedial, dan modalnya adalah tadi, di tes formatif. Tindak lanjut ini sebagai kelanjutan dari formatif. Bagaimana yang sudah selesai? Diberikan pengayaan. Mengapa demikian? Mengapa yang sudah selesai dan yang belum selesai dikasih sama-sama dikasih tindak lanjut? Karena begini, bagi yang belum selesai atau belum memenuhi standar, dia wajib harus tuntas harus tuntas. KKM, harus di atas KKM. Tapi bagi yang sudah di atas KKM, lantas dia mau apa? Berikan dia kesempatan untuk memperdalam dan lebih ahli di dalam materi tersebut. Boleh nggak Pak ke materi selanjutnya? Silahkan kalau memang masih ada kaitannya. Tapi kalau misalnya fisika, materi sebelumnya gaya, materi setelahnya misalnya kalor kan nggak nyambung itu nah ini udah lewat program udah melampaui program yang seharusnya next kita bicara tentang garis besar isi pembelajaran garis besar isi ini menunjukkan bahwa isi pembelajaran konsisten dengan urutan tujuan pembelajaran yang mengacu pada peta kompetensi. Nah, maka di dalam pengembangan desain instruksional atau model pembelajaran selalu diawali dengan peta konsep. Maka ada analisis instruksional tadi ya. Analisis instruksional itu menelurkan yang namanya peta peta konsep. Tadi saya katakan, misal kita mulai dari umum ke khusus atau khusus ke umum. Nah ini umumnya seperti itu ya. Kemudian dari hal-hal yang besar menjadi hal-hal yang kecil ya dari bab menjadi subbab kemudian dari pokok bahasan menjadi sub pokok bahasan ya, kemudian ini harus ada yang sifatnya analisa konten ini dianalisa apakah memang ini saling berkaitan dan saling menguatkan apakah dia merupakan turunan atau bagian komprehensif bagian integral nah, ini penting bagi seorang guru untuk mengetahui konten-konten apa saja yang terkait dengan itu. Yang paling sederhana misalnya fisika. Fisika itu yang paling terkait di konstruksi adalah mekanika, baik mekanika teknik maupun mekanika fluida atau hidrolika, hidrologi. Nah, itu semua ada kaitannya dengan mekanika, walaupun nanti terkait juga dengan materi-materi lain. Oke, yang selanjutnya kita menentukan metode atau model pembelajaran. Nah, ini yang sudah kita pelajari kemarin, ya. Penentuan model dan metode pembelajaran ini berfungsi sebagai cara menyajikan isi materi atau konten pembelajaran. Jadi ini manfaatnya seperti itu. Kalau kita nggak mempelajari model dan metode pembelajaran dulu, dalam menentukan strategi, kita akan bingung kenapa macamnya banyak, metode macamnya banyak, model pembelajaran macamnya juga banyak, strategi macamnya juga banyak sehingga pendidik harus benar-benar memahami kebutuhan dan kecocokan model dan metode-metode itu dengan pembelajaran yang akan digunakan atau dilaksanakan jangan sampai jangan sampai karakteristik anaknya terutama di SMK karakteristik karakteristik anaknya dia terpimpin dia harus diarahkan kita kasih metode diskusi nggak bisa Siswa SMK umumnya menggunakan demonstrasi, eksperimen. Dia turun langsung. Kalau dia diajak diskusi, malas tidur yang ada. Lain hal dengan misalnya SMA. SMA metode eksperimen dan demonstrasinya itu di laboratorium, yang memang kondisinya sedemikian rupa dikontrol. Dan dia setelah itu mendiskusikan hal-hal yang terkait ilmunya, yang dibahas ilmunya. Sama-sama nih. Kalau anak SMK setelah dia praktek demonstrasi, eksperimen, yang dibahas bukan ilmunya. Yang dibahas barangnya. Nah ya, beda ya. Barangnya yang dibahas. Kualitas kerjanya yang dibahas. Oke. Okay. Selanjutnya media dan alat pembelajaran. Ini digunakan untuk menyampaikan pesan. Jadi message ada message di situ yang harus disampaikan. Jadi media itu kan asal katanya medium perantara. Perantara apa yang disampaikan pesan, materi, isi, konten kepada peserta didik. Nah, media YouTube ini ini juga salah satu media untuk menyampaikan pesan dari saya kepada Anda, mahasiswa, agar bisa tetap belajar walaupun kondisinya sedang PSBB atau social distancing atau physical distancing. Bukan alasan kita di rumah, kita nggak belajar, kita nggak kuliah. Nanti kita akan melakukan sinkronus. Di mana di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, kita mengadakan pertemuan atau perkuliahan. Nah, kalau ini kan masih asinkronus. Di tempat berbeda, di waktu yang berbeda. Ada lagi di tempat yang berbeda di waktu yang sama. Ada lagi di waktu yang sama di tempat yang berbeda. Ada lagi di tempat yang sama di waktu yang sama. Nah, itu bagian dari blended nanti, blended learning. Kita akan belajar itu. Yang berikutnya Media dibuat agar peserta didik terfasilitasi untuk berkomunikasi dan belajar. Ini kan dosen sedang memfasilitasi anda dalam mempelajari materi tentang media pembelajaran. Jadi intinya ini media membahas tentang media pembelajaran. Oke ya, nggak ada masalah kan? Waktu yang terakhir, nih. Waktu penentuan jumlah waktu dalam menit yang dibutuhkan oleh pendidik dan peserta didik untuk menyelesaikan setiap langkah pada urutan kegiatan pembelajaran. Sebelum kita membahas pada makna ini atau arahnya kemana, pada dasarnya di setiap... Mata pembelajaran itu sudah disiapkan alokasi waktunya. Terlihat di di mana? Struktur kurikulum. Anda pernah sekolah kan? Nah, ketika Anda sekolah, matematika berapa jam? 8 jam seminggu. Fisika berapa? 4 jam seminggu. Ada yang 5 jam, ada yang 6 jam. Biologi berapa seminggu? Kenapa? Seminggu beda-beda. Matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, fisika, kimia, biologi, kenapa berbeda-beda? Karena bobotnya berbeda. Dan itu adanya di tagihan kurikulum, dibuatlah struktur kurikulum, dari situ diturunkan sehingga menjadi 8 pertemuan, 6 pertemuan, 4 pertemuan, bahkan ada yang 2 jam pertemuan, tapi paling favorit, apa? Mata pelajaran olahraga. Ya, nah, itu paling favorit biasanya. Nah, berdasarkan itu kita bisa kita bisa membuat di mana pembelajaran itu lebih menarik dan bagaimana kurikulum juga bisa dituntaskan. Anda perlu ketahui juga bahwa dalam standar proses waktu itu waktu itu sudah di sudah ditentukan baik SD, SMP, SMA, SMK maupun perguruan tinggi. Satu jam di SD itu kira-kira kalau yang kelas 1 kelas 3 itu hanya 30 menit. Kelas 4 sampai kelas 6 itu 35 menit. Perbaiki saya kalau jika saya salah, saya salah ya. Kemudian SMP 40 menit 1 jam. SMA atau SMK 45 menit 1 jam. Perguruan tinggi bukan jam lagi tapi sudah hitungannya SKS, satuan kredit semester. Mengapa berubah di perguruan tinggi. Karena di perguruan tinggi, karakteristik mata kuliahnya berbeda-beda. Sehingga satu jam itu atau satu SKS itu bisa bernilai 50 menit ketika di kelas, 100 menit ketika di lab atau di workshop, dan bisa sampai 400 menit ketika dia di luar kampus. Ya, itu perbedaannya. Karakteristik Mata kuliah atau mata pelajaran, dan bagaimana cara belajarnya dari sini, kita bisa simpulkan bahwa menyusun strategi pembelajaran itu paling tidak, paling tidak kita harus perhatikan yang pertama, apa urutan kegiatan pembelajaran, yang kedua garis besar isi, yang ketiga model menentukan model dan metode pembelajaran, yang keempat itu menentukan media dan alat pendukung pembelajaran, yang kelima waktu, nah yang paling penting. Yang terakhir nih, bagaimana menyusun strategi pembelajaran? Umumnya, strategi pembelajaran itu dimulai dari pendahuluan, kasih deskripsi singkat, relevansi, dan tujuan. Biasa disingkat DRT, deskripsi, relevansi, tujuan. Oke, bagus. Yang kedua itu penyajian. Penyajian itu rumusnya, UCL, urayan, contoh latihan. Atau bisa dimodifikasi juga dengan CUL. Contoh dulu, kasih contoh seperti matematika ya, kasih contoh dulu, kemudian uraikan materinya, lalu latihan. Nah itu, sesuaikan juga dengan karakteristik materi, kemudian siswanya juga bagaimana, kondisi situasinya seperti apa. Nanti disitulah masuk media, masuk model pembelajaran, itu ya. Yang terakhir, penutup. Penutup itu yang jelas kasih dia tes formatif, umpan balik, dan tindak lanjut. Oke, bisa dipahami ya. Demikianlah untuk video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Berikan koreksi jika memang saya ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.